Hai guys, kali ini saya akan mau ngasih minum musang. Jadi ini namanya Miko. Sekarang saya akan mau ngasih minum dengan susu. Karena dia lebih suka minum daripada makan, guys. Mungkin makannya hanya berapa potong pisang. Kalau minum ini bisa-bisa satu edot ini habis, guys. Jadi kira-kira ini umurnya hampir 3 bulan. Dia lebih suka minum daripada makan. Dan gak semua musang itu jinak ya. Kalau ini dari lahir, jadi kalau dipegang itu tidak akan gigit. Jadi buat kalian yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe ya guys. Dan jangan lupa tinggalkan like dan komentar. Biasanya ini minumnya sampai habis, bahkan kurang. Karena di usianya yang 3 bulan ini sangat suka minum susu daripada makan pisang. Miko, Miko. Ini warnanya dominan kekuningan ya guys. Jadi kebanyakan musang pandan Bali itu biasanya warnanya coklat, ada yang hitam, ada yang kuning seperti ini. Jadi biasanya juga bisa bermutasi guys warnanya. Kadang yang kuning bisa jadi coklat, kadang yang coklat bisa jadi abu-abu seperti itu. Berhubung susunya sudah habis, cukup sekian ya videonya. Jangan lupa yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe ya guys. Sukses buat kalian, kalian luar biasa.